Hello, Assalamualaikum. Kembali bersama saya dalam Kompak 3 Minit 5 Cerita. Saya akan kongsikan untuk anda. Jadi, jangan buang masa. Kita terus saja dengan cerita yang pertama. Baik, daripada dulu sampai sekarang, kita percaya plastik tidak boleh terurai atau dilupuskan. Tapi, satu penemuan secara tidak sengaja telah membuktikan bahawa plastik boleh dilupuskan. Baik, memetik laporan daripada Channel News Asia, saintis daripada Amerika Syarikat dan Britain secara tidak sengaja telah menemui satu enzim pemakan plastik. Dikenali sebagai Ideonella saccharinensis, nama pun susah, hanya memakan satu jenis plastik iaitu PET plastik yang digunakan untuk membuat botol minuman. Baik, ini merupakan satu berita baik untuk alam sekitar tapi bukan green light untuk kita membuang plastik merata-rata. Baik, kita biasa dengarkan kisah mengenai pisau cukur. Winnet Lee, 47 tahun, termasuk dalam kategori ini. Kerana apa? Dia ambil kesempatan ke atas beberapa lelaki untuk menaja pelancongan mewahnya ke beberapa destinasi popular. Kosnya pula mencecah £100,000. Wow! Si Winners ni pula pandai pilih mangsa kerana dia akan pilih mangsa daripada lelaki yang curang terhadap isteri masing-masing. Jadi pisau cukur, hidung belang, memang kenalah sangat kan? Baik, bayangkan seekor kucing menempuh perjalanan sejauh 24 km untuk bertemu bersama tuannya. Malangnya, kehadiran kucing yang bernama Toby ini di rumah tuannya tidak disukai kerana tuannya telah memiliki seekor anjing yang baru. Dan kini, Toby telah memiliki tuannya yang baru dan telah memiliki akaun Instagram sebanyak 3,000 pengikut. Wow! Baik, anda pernah tengok cerita Final Destination? Alah, cerita yang ngeri tu saya pun tak sanggup nak tengok. Ini ada satu kisah benar yang lebih kurang sama macam filem tadi. Seorang wanita disedut keluar daripada tingkap pesawat di ketinggian 32,000 kaki di udara. Insiden berpunca daripada enjin pesawat Southwest Airlines yang meletup di udara. Mangsa Jennifer Yorden disedut sebahagian tubuhnya keluar pesawat selepas tingkap pesawat itu pecah. Ibu dua anak itu bagaimanapun berjaya diselamatkan oleh penumpang lain. Dan sebaik pesawat mendarat, dia digegaskan ke hospital namun dia telah meninggal dunia. Baik, kita ke berita hiburan. Ini berita yang kurang senang untuk didengar. Jangan lafazkannya. Ini kerana kumpulan KRU yang popular daripada dulu sampai sekarang bakal dibubarkan. Ini kerana salah seorang anggotanya iaitu Edri Abdul Halim bakal berhijrah ke Eropah. Edri membuat keputusan itu kerana mahukan anaknya Emery yang menghidap autism untuk mendapatkan rawatan yang terbaik di sana. Kata Edri, dia bakal berlepas ke sana selepas Hari Raya Aidilfitri, namun ke mana destinasinya masih lagi belum diputuskan. Kami doakan yang terbaik buat Edri serta KRU. Okey, cukup dah 3 minit 5 cerita saya dah kongsikan untuk anda. Seperti biasa, kalau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di YouTube Astro Awani. Dan jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan saya, Nesh Hamzah. Jumpa lagi. Bye-bye.